بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل ثم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبغزيرة علومه في الدارين آمين حلمان 20 Aqsamul hukmi yuqsamul hukmu ila thalathati aqsamin syar'iyyin wa 'adiyyin wa 'aqliyyin. Pembagian-pembagian hukum. Dibagi hukum itu kepada 3 bagian. Pertama, hukum syara' namanya. Kedua, hukum adat namanya. Dan ketiga, hukum akal namanya. Fasyari'yu ya'ti fi fannil usuli. Maka hukum syara' itu ya'ti, dibahas ia pada pembahasan ilmu usul fikih dan juga ilmu fikih. Jadi hukum syara' itu wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Nah, itu namanya hukum syara'. Itu hukum syara'. Pembahasan wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, makruh, dan mubah. Itu yang membahas itu nanti di dalam usul fikih atau ketika kita berbicara fikih. Hukum sholat 5 waktu hukumnya wajib. Yang meninggalkan sholat 5 waktu haram. Kalau berbicara fikih itu berbicara hukumnya namanya hukum syara'. Wal adiyu, dan yang kedua hukum adat. Apa hukum adat itu? Huwa isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwasitati tikrar. Hukum adat itu artinya menetapkan satu perkara karena perkara yang lain, atau menolaknya. Menolaknya anhu, menolaknya perkara tersebut biwasitati tikrari, dengan wasitah perantaraan berulang-ulang. Ini hukum adat ini kan hukum. Kenapa kita bisa menetapkan sesuatu itu? Karena berulang-ulang. Di sini dicontohkan oleh pengarang, kal hukmi alal milhil inklizi bi annahu mushilun, atau bacaannya bisa juga musahilun, terserah. Seperti hukum atas garam Inggris, bahwasanya garam Inggris itu memperlancar pencernaan. Musahilun itu artinya memperlancar pencernaan. Orang susah buang air besar, orang susah buang air besar, lalu diminumi garam Inggris, akhirnya enak buang air besar, mudah buang air besar. Atau orang normal diminumi garam Inggris, akhirnya apa? Baheraan.
garam Inggris ini untuk pencahar biasanya, untuk pencahar. Nah, kesimpulan garam Inggris itu untuk memperlancar pencernaan. Itu karena tikrar berulang-ulang kejadiannya. Apabila orang minum garam Inggris, pasti lancar pencernaannya. Dua kali, tiga kali, bahkan beribu-ribu kali seperti itu. Maka diambil hukum, ditetapkan bahwa garam Inggris itu mempermudah pencernaan. Wa alal isbirini bi annahu muskinun, dan atas obat aspirin bahwasanya obat aspirin itu menjadi penenang. Aspirin ini nama obat. Anggap aja misalnya parasetamol. Orang panas badan dibawa minum parasetamol. Sembuh. Lalu ada omongan kita, badannya panas, minum parasetamol. Kata kita minum parasetamol, sembuh itu panasnya. Kita menetapkan parasetamol itu bisa menyembuhkan panas karena hukum adat yang berulang-ulang. Ada yang panas minum parasetamol sembuh. Ada yang panas minum parasetamol dan seterusnya. Wa 'alan nari bi annaha muhriqatun, dan hukum atas api bahwa api itu membakar. Api itu kan membakar, api membakar nih api ya, api. Jadi berulang-ulang kejadiannya di dunia ini, apabila kena api, api itu membakar. Kalau kada percaya tes, ya kan? Api itu membakar. Nah, hukum bahwa kita menetapkan api itu membakar itu karena hukum adat. Wa 'ala ta'ami bi annahu mushbi'un, dan hukum atas makanan bahwa makanan itu mengenyangkan. Apabila makan kenyang, apabila minum bilang haus. Itu hukum adat. Karena berulang-ulang, apabila lapar perut bawa makan kenyang, apabila haus bawa minum bilang haus. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Ini yang penting. Wa fihi arba'u madzahib. Orang dalam menanggapi hukum adat ini ada empat mazhab. Madhhabu tabi'iyyina wa madhhabul aqliyyina wa madhhabul mu'tazilata wa madhhabul mu'tazilati wa madhhabu ahli sunnah, yaitu madhhab tabi'i namanya, yang kedua madhhab aqli dan madhhab mu'tazilah, dan yang terakhir madhhab ahli sunnah wal jamaah. Madhhab tabi'i itu orang apabila dalam hukum adat menanggapinya seperti mazhab tabi'i ini, itu hukumnya kafir bil ijma'. Kalau mazhabul akli ini kafirnya mukhtalaf. Artinya ada yang mengatakan kafir ulama, ada yang mengatakan tidak. Sedangkan kalau keyakinannya seperti mazhab mu'tazilah, maka itu dianggap fasik lagi mubtadi', dianggap sebagai orang yang fasik dan ahli bid'ah dalam akidah. Dan yang selamat mazhab ahlus sunnah. Empat cara meyakini hukum adat, tiga yang binasa, satu yang selamat. 73 golongan
72 yang tidak selamat, satu yang selamat. Jadi dalam akidah ini pilihan selamat dalam akidah ini sedikit. Makanya kita hati-hati benar dalam masalah akidah ini. Bagaimana mazhab tabi'i itu? Mazhab tabi'iyyin yaqulu tabi'iyyuna, berkata orang-orang yang menganut mazhab tabi'i. Apa kata mereka? Inna taskin al-a'sabi min tabi'atil asbirin. Inna taskin al-a'sabi min tabi'atil asbirin. Artinya mereka mengatakan obat aspirin dia dapat memberi taskinul aqsab, penenang. Taskin itu penenang, penenang bagi segala urat saraf. Aqsab itu urat-urat saraf. Dikatakan mereka min tabi'atil asbirin, itu memang pembawaan obat aspirin itu. Kita baca seterusnya. Wa kadzalika sa'irul aqaqiril mufidati fi daf'il amradil khassah. Dan begitu pula seluruh obat-obat, aqaqir itu obat-obat yang bermanfaat dalam menolak penyakit, segala penyakit khususnya. Fa innaha indahum min tabi'atiha, maka bahwasanya semua itu menurut mereka, menurut keyakinan mereka, min tabi'atiha, karena tabiat pembawaannya. Ai biduni mu'assirin, tanpa ada mu'assir yang memberi bekas selain daripada benda tersebut. Wa kadzalikal hukmu 'alan nari bil ihraqi wa ghairi dzalika, demikian pula hukum bahwa api itu membakar dan lain-lain. Mereka mengatakan api itu tabiatnya memang pembawaannya membakar. Wa inna may yaqtaqid, wa inna may yaqtaqid hadzal madhhaba kafirun bi ijma'il muslimina. Dan bahwasanya siapa saja yang beretikat meyakini di dalam hatinya seperti ini, itu hukumnya kafir dengan ijma seluruh umat Islam. Penjelasannya, api ini, api kenapa api membakar dalam hati diyakininya, karena memang tabiat atau pembawaan api itu membakar. Ya memang pembawaan api membakar dalam hatinya. Itu bukan Allah yang menjadikan takfir membakar itu, bukan, cuman tabiatnya api membakar. Minum obat parasetamol, diyakininya di dalam hati memang tabiat obat parasetamol, pembawaan obat parasetamol itu yang menghilangkan panas tanpa ada unsur yang lain. Nah, orang yang berkeyakinan seperti ini hukumnya kafir dengan ijma seluruh umat Islam. Bahaya kita. Makanya hati-hati dalam masalah akidah. Inna taskinal hasila minal asbirin, minal asbirini wal ihraq, wal ihraq al hasila minan nar wa ghaira dhalika innama huwa bi khalqillahi ta'ala wa qudratihi, walakin bainan nari wal ilhaq wal ihraqi wal milhil inklizi wat tashili mulazamatun aqliyun la yumkinu infikakuha. Mereka berkata penenang yang hasil daripada obat aspirin dan membakar, api yang bisa membakar yang hasil daripada api, api yang hasil, membakar yang hasil daripada api dan lain-lain, innama huwa bi khalqillahi ta'ala wa qudratihi, itu kata mereka dengan sebab Allah yang menciptakan dan sebab kuasa Allah.
Namun antara api dan membakar atau dan garam Inggris dan kemampuannya bisa melancarkan pencernaan, itu ada kemestian yang masuk akal, mulazamatun akli akliyatun la yumkinu infikakuha. Di sini salahnya, yang tidak boleh terpisah. Kalau tadi yang di atas minum obat menyembuhkan, dia sebut karena memang obat itu yang menyembuhkan, tabiat obat menyembuhkan, obat paracetamol menyembuhkan panas, ini jelas sudah salah. Yang kedua, dia berkata contohnya api ini membakar. Kemampuan api untuk membakar, katanya api membakar itu memang ciptaan Allah dan kudrat kehendak kekuasaan Allah. Ada kekuasaan Allah di situ. Tetapi kata mereka di sana ada mulazamatun aqliyah. Ada kepastian masuk akal yang kada boleh bersalahan, yang kada boleh lepas. Minum parasitamol badan sembuh dari panas. Kenapa sembuh dari panas? Oh, masuk akal. Kenapa? Karena parasitamol itu mengandung ini, mengandung itu, mengandung ini, mengandung itu, yang masuk akal menyembuhkan penyakit panas. Ini lebih pintar daripada yang pertama tadi. Lebih pintar. Jadi ada talazum aqliyah. Apabila tidak masuk akal, apabila tidak masuk akal, ini tidak boleh untuk mereka. Nah, di sini mereka membatasi kuasa Allah itu harus yang masuk akal. Kalau yang tidak masuk akal, mereka menolak. Mereka menolak. Wa may ya'taqidu hadza fa huwa fasiqun wa rubbama jarrahu ila al-kufri. Barang siapa yang beretikat seperti ini, maka dia fasik dan boleh jadi jarrahu ay hamalahu, membawanya kepada kekafiran. Yang tegas mengatakan mereka kafir karena mereka membatasi kuasa Allah dengan sesuatu yang masuk akal. Apabila sakit minum obat parasetamol itu boleh kata mereka, hilang panasnya karena masuk akal. Itu dengan kudrat dan iradat Allah plus karena itu masuk akal. Tapi kalau sakit minta doa dengan ulama, minta doa dengan ulama itu tidak boleh kata mereka. Sembuh tidak boleh sembuh. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Ini orang-orang barat yang banyak punya pemikiran seperti ini. Kenapa mereka bisa sampai jatuh kepada kekafiran? Ka'an yunkira mu'jizatil anbiya. Seperti misalnya mereka mengingkari mukjizat-mukjizat Nabi. Yang namanya mukjizat itu amrun khariqun lil adah. Pasti di luar daripada adat kebiasaan. Mereka kalau tidak masuk akal itu tidak boleh. Mereka mengingkari. Wal akhbar al waridata an tariqil quran wa syar'i min irja'i hadzal jismi min dzarratihi al mutafarriqati. Dan semisal mereka mengingkari khabar-khabar yang datang dari Al-Qur'an, dari jalan Al-Qur'an dan syara',
bayarnya dari misalnya irja'i hadzal jismi, kembalinya badan ini dari bagian-bagiannya yang mutafarriqah, yang tercerai-berai. Kita meninggal, masuk dalam kubur, lama-kelamaan badan kita ini hancur, umumnya hancur. Itu nanti kalau ketika kita dibangkit, bagaimanapun hancurnya, bagaimanapun berserakannya kita ini, sudah jadi debu, sudah jadi tanah, berserakan di mana-mana. Tapi ketika dibangkit, itu nanti akan kembali jadi jisim yang sempurna, Itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal menurut mereka hingga diingkari. Kalau mengingkari yang seperti itu, itu hukumnya membawa mereka tadi kepada kekafiran. Wa tayyis samawati wa tabdilil ardi, dan mengingkari dilipatnya langit. Wa tabdilil ardi, dan digantinya bumi. Wa dunuwi syamsi min ru'usil khalaiq, dan dekatnya matahari dari kepala-kepala seluruh makhluk. Wa ghairi dzalika mimma yakunu inkaruhu kufran, dan yang lain-lain dari hal-hal yang mengingkarinya bisa membawa kepada kekafiran. Dua sudah. Kalau pertama tadi dengan tabiatnya, dengan pembawaannya. Yang kedua ini harus masuk akal. Mereka memberi syarat harus masuk akal. Madhabul Mu'tazilati wa yaral Mu'tazilatu annal mulazamata bainan nari wal ihraqi wa ghairiha hiya mulazamatun adiyatun. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, berpendapat bahwa mulazamah, kelaziman antara api dan membakar dan contoh-contoh lainnya itu adalah kelaziman adat. Kelaziman adat. Wa hadhihi ta'thiratul hasilatu min hadhil mu'assarati biquwatin ja'alahu Allah biha wa muqtaqidu hadzal madhhab mubtadi'un. Adapun kesan-kesan yang hasil dari ini mu'assirat, itu bukan mu'assarat bacaannya lah, mu'assirat, dari yang memberi kesan, segala yang memberi kesan, contohnya api ini memberi kesan, kesannya apa? Membakar. Api memberi pengaruh membakar. Itu kata mereka karena satu kekuatan yang dijadikan Allah pada api tersebut. Siapa yang beriktikad seperti ini, itu orang fasik lagi ahli bid'ah seumur hidupnya. Nah, ini hampir benar, sudah akidahnya hampir benar, tapi masih salah sedikit lagi. Dia mengatakan, contohnya api. Ini api. Api ini membakar, bisa membakar. Nah, api ini kata mereka bisa membakar itu adat saja. Kebiasaannya memang api membakar. Kenapa dia bisa membakar? Di sini salahnya. Karena kata mereka, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemampuan membakar ke dalam api. Sehingga api bisa membakar. Jadi di situ masih ada selipnya itu di mana? Yang menaruhkan kekuatan tadi nah ke dalam api untuk bisa membakar.
Andai Allah subhanahu wa ta'ala tidak masukkan kekuatan ke dalam api untuk membakar, api tidak membakar, kata mereka. Ini masih salah ternyata. Hampir betul, tapi masih salah. Masih salah dalam etikat. Kenapa harus ada perantara tadi? Harus ada perantara. Ini masih membutuhkan perantara dalam menetapkan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka ini fasik lagi ahli bid'ah. Lalu bagaimana mazhab yang benar yang harus kita yakini dalam hati? Ini orang yang mukallaf wajib seperti ini tekadnya di dalam hati. Amma ahlu sunnati, madhabu ahli sunnah, amma ahlu sunnati fayaqtiduna anna baina hadhil asbab, baina hadhil asbabi wa musabbabatiha mulazamatun adiyatun yakhluquhallahu indaha la biha. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, i'tikad yang selamat, maka mereka mengi'tikadkan bahwasanya antara sebab dan yang disebabkan itu adalah mulazamah adiyah, adat kebiasaan saja. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan indaha la biha, ketika menyertai adat tersebut, hak-hak itu kembali kepada mulazamah adiyah tadi, bukan dengan adat tadi. Ngalih kah? Kalau ngalih baca di bawah ya, itu jelasnya supaya jangan salah. Al-farqu baina madhhabi ahli sunnati wa madhhabil mu'tazilah. Perbedaan antara mazhab ahlu sunnah dan mazhab mu'tazilah, anna ahlu sunnati yaqulun. Orang-orang ahlu sunnah berkata, inna allaha yakhluqu hadhihi ta'thirati inda wujudi hadhihi asbab. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala kesan itu ketika adanya sebab. Ammal mu'tazilah tu fa innahum yaqulun, adapun orang-orang mu'tazilah mereka berkata, innallaha ja'ala quwwatan fi hadzal asbabi hiya allati atharat fi hadzihil musabbabat. Allah subhanahu wa ta'ala, kata orang mu'tazilah, menjadikan kekuatan ke dalam asbab sehingga asbab itu bisa memberi bekas pada al-musabbabat yang diberi bekas, yang diberi sebab, al-musabbabat ay al-mu'atharat gitu dabitnya. Bandingannya seperti ini. Kalau Mu'tazilah tadi mengatakan api bisa membakar karena Allah menjadikan kekuatan membakar ke dalam api. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kenapa api bisa membakar? Bukan Allah meletakkan kekuatan ke dalam api itu, bukan. Tetapi ketika ada asbab, sebab nih api ini sebab nih, sebab bisa membakar. Maka ketika itu pula ta'alluq kudrat dan iradat Allah. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya menjadikan api membakar. Jadi bukan kepastian, talazum yang bukan kepastian. Supaya paham nih lah. Kalau Mu'tazilah tadi masih melibatkan satu api, kemudian kedua masuk kekuatan Allah ke dalam api sehingga api bisa membakar. Kalau ahli sunnah dua aja, ketika ada sebab api bisa membakar,
di sana ketika ada sebab ini nah, ya kan? Bukan sebab ini yang membuat membakar, bukan api ini yang membakar, tapi ketika ada sebab berbetulan. Iktiran, bahasa kitabnya iktiran. Berbetulan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan api bisa membakar. Jadi sebab satu paket, kekuasaan Allah satu paket. Kalau Mu'tazilah tidak, kekuasaan Allah satu paket, masuk kekuasaan ini ke dalam sebab tadi, masuk dulu nih, masuk dulu baru bisa membakar. Tidak, Mu'tazilah seperti itu. Andai tidak ada asbab, itu hanya sebab. Kudrat dan iradat Allah tidak ada yang menentang. Sehingga andai tidak masuk akal pun sebabnya tidak masuk akal. Itu kalau dengan kehendak dan kekuasaan Allah, kun payakun. Jadi kita ada mendapat cerita, ini kenyataan, supaya lebih paham lah, supaya lebih paham. Orang-orang daerah Merasa sana itu kalau ingin mengambil madu di atas pohon, itu mereka memakai tanduk payau betina. Tanduk payau betina itu diambil, dipotong-potong, lalu nanti di atas digigit seperti ini. Ketika itu kata mereka, itu tidak ada satupun lebah yang mau menggigit bin maigut bin menyangat, jangan ngalih bener. Kalau mazhab pertama tadi kan orang akan meyakini seperti ini karena memang tabiatnya tanduk payau betina itu bisa menggiring lebah. Kafir sudah kalau kayak itu keyakinan. Kalau yang kedua malah tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, di sini mereka membatasi kekuasaan Allah, sedangkan kejadiannya ada. Di mana masuk akalnya? Tanduk kijang perempuan digigit apa? Tadi digigit tidak bisa lebah menyengat orang itu. Bagaimana? Di mana masuk akalnya? Kalau orang Mu'tazilah mengatakan, kenapa tanduk kijang perempuan atau payau perempuan tadi bisa berdampak kepada ketika orang menggigit itu tidak disengat oleh lebah? Karena ketika dia menggigit, Allah Subhanahu wa taala tekan kepada tanduk tadi, ya kan? Tanduk tadi kekuatan sehingga dia mengakibatkan tidak bisa menggigitnya lebah. Masuk dulu kekuatan itu. Ahlus sunnah wal jamaah bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah itu sebab aja meruai. Namun ketika kita menggigit sebab itu masuk akal tidak? Masuk akal ketika kita menggunakan sebab nih, kita gigit itu tadi. Di situ di sisi lain Allah Subhanahu wa taala ta'alluq kudrat dan iradatnya. Jadi berpisah adalah antara sebab dan kekuasaan dan kehendak Allah. Sedikit sekali bedanya kita dengan Mu'tazilah. Kalau kita jatuh ke Mu'tazilah, kita jadi orang ahli bid'ah, fasik seumur hidup. Kalau kita selalu mensyaratkan masuk akal, iman kita diikhtilafkan. Ada yang memadahkan kafir, ada yang memadahkan kita sebagai orang yang fasik. Apalagi yang pertama tadi, tabiatnya sudah itu. Tabiatnya sudah itu, tanduk tadi tidak bisa. Kalau kita menggigit tanduk tadi, tidak bisa digigit oleh lebah. Kafir seumur hidup. Paham aja lah. Paham?
Paham. Jadi pokoknya antara sebab dan kehendak serta kekuasaan Allah itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tapi tetap kita disuruh mengambil sebab. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 tahun berdakwah, beliau tidak pernah mengajari kita meninggalkan sebab. Beliau sakit, beliau berobat. Beliau 3 hari kelaparan. Kenapa? Karena tidak ada sebab yang membuat beliau kenyang. Ini Rasulullah, seandainya beliau ingin 3 hari tidak makan kenyang, bisa. Tapi kenapa hikayatnya sahih? 3 hari Rasulullah tidak makan, perut Rasulullah lapar, bahkan diganjal dengan betul. Artinya kita tetap diajari untuk mengambil sebab, mau kaya usaha, ya kan? Mau pintar belajar dan lain-lain. Dalam sebab itu ada al-ajru wa thawab, ada balasan Allah. Ketika kita mengambil sebab itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan main hakikat terus, jangan main hakikat terus, sekalipun hakikatnya seperti itu. Sebab satu paket, kudrat dan iradat Allah satu paket. Terakhir, supaya jangan salah dalam masalah ini, supaya jangan salah. Nabi Musa pernah sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi. Jadi mengadu kepada Allah. Ini ada ceritanya di dalam kitab Nuruz Zalam. Jadi mengadu kepada Allah, "Ya Allah, hambamu Musa sakit gigi." Dijawab oleh Allah, "Wahai Musa, engkau pergi ke tempat itu dan ambil rumput itu, Al-Hashishatul Falaniyah atau Fulaniyah bacaannya, kayaknya Fulaniyah itulah, rumput itu deh." Maka dikerjakan oleh Nabi Musa, diambil oleh Nabi Musa rumput tadi, lalu dimasukkan Nabi Musa ke dalam gigi yang sakit. Dan tidak berapa lama sembuh. Sembuh. Beberapa waktu kemudian sakit gigi lagi Nabi Musa. Sakit gigi. Lalu pergi lagi ke tempat tadi yang ada rumputnya tadi, ambil rumput tadi yang sama, masukkan ke dalam gigi. Alhamdulillah, tidak sembuh. Bingung Nabi Musa. Kenapa tidak sembuh? Pertama sembuh, kedua tidak sembuh. Jadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah? Ini rumput yang sama yang engkau perintahkan sebagai obat sakit gigi. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, ana syafi, anal muafi." Wahai Musa, akulah yang menyembuhkanmu, akulah yang mensehatkanmu. Kali pertama engkau berobat, hatimu ta'aluk dengan diriku, bukan ta'aluk dengan rumput. Kali kedua, ta'aluk hatimu kepada rumput saja, aku hilang. Allahnya hilang. Maka ditunjukkan kepada Nabi Musa bahwa itu hanya sebab. Sebab yang boleh jadi ketika kita memakai sebab itu, kudrat dan iradat Allah tidak ta'aluk. Pray. Tidak bisa. Ini mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Jangan gara-gara minum obat kita kafir. Jangan karena minum obat kita kafir. Obat ini guruai patin benar. Patin benar. Menyambat patin tadi sampai ke hati. Kafir. Di mulut kada apa? Di mulut kada apa? Kada apa? Karena Rasul pun seperti itu, menisbahkan sesuatu kepada sebab. Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai mana tadi?
Fannaru mulazamatun iraq mulazamatun adiyah ola biha adalah wallahu alam bisawab.